Assalamualaikum, jumpa lagi di Anju Adventure Joy dan channelnya para penggemar DIY. Ada satu gergaji 16 in dari Haston, paket baru datang. Pas kita unboxing ini, pas paket datang banget ya, langsung kita unboxing aja apa yang ada di dalam paket ini. Haston, produk dari Haston ya, kemasannya Haston bagus. Ini ada lakban original dari Haston-nya juga, keren ini. Karena kemarin belinya di official store-nya si Haston itu sendiri. Langsung kita buka ya, kita cek seperti apa barangnya. Wah, dia pakai bubble wrap, bagus. Bubble wrap-nya warna hitam. Ini kemasannya juga, walaupun isinya hanya sebuah gergaji, tapi ini bagus, bagus sekali. Kita cek, wah, packingnya sangat rapi ini. Ini bubble wrap-nya tebal sekali. Ini bubble wrap yang pertama. Nih, packingnya dari Haston seperti ini ya. Ini bubble wrap pertama, satu lapis ini. Satu lapis kita singkirkan. Ini yang kedua, masih ada bubble wrap lagi, lapis kedua kayak ini. Kita coba buka lagi. Di sini juga disolasi rapi ya. Mantap ini paket sebuah gergajinya dari Haston. Nah, ini bubble wrap keduanya, yang lapis kedua kita nih, terus kita singkirkan lagi. Ada yang ketiga, masih ada kardus. Kardusnya kita sobek dulu. Nah, baru kelihatan ini ada. Nah, ini kardus ya. Oh, kita lihat ininya seperti itu. Kemasannya banyak ya, bubble wrap-nya. Dan unitnya adalah ini. Ini gagangnya ada tulisannya Haston di sini. Ini ada tulisannya gergaji kayu 16 in ART 1262 strip 016 Prohek Jerman Haston Prohek 16 in gagang kayu. Dia warna kayu coklat biasa, tapi ininya keling-kelingnya ini ada tulisannya Haston ini. Nah, di situ ada tulisan-tulisan Haston ya, di paku kelingnya itu, di rivetnya. Dibalik, kalau kita balik dibuat seperti ini. Terus ini ada motif-motif apa ya, daun-daun gitu deh. Tulisannya di sini. Ini dibungkus kertas seperti itu. Kalau kita buka, nah, dalamnya seperti ini. Dia ini ada pelindung mata gergajinya, dilindungi pakai plastik. Dilindungi pakai plastik seperti ini. High grade saw quality precision tool. ART 1262016. Seperti ini. Nah, di sini ada semacam kayak penggaris scale-nya ya, tapi ini ujungnya udah agak mulai berkarat sedikit nih. Tuh, kalau kita lihat ada seperti berkarat ya. Seperti itu. Apakah ini benar-benar terbuat dari baja atau seperti besi biasa yang bisa berkarat ya, nanti kita tunggu waktu saja. Sambil kita pakai, nanti kedepannya akan seperti apa. Untuk yang belakangnya sih nggak ada tulisannya apa-apa ya, depannya doang ini ada tulisannya seperti itu. Kalau yang bagian depan seperti ini. Nah, untuk yang belakangnya sih nggak ada tulisannya. Mata gergajinya kita buka.
kita lihat mata gergajinya seperti ini. Saya bisa lihat enggak ya? Semoga tampak di sini. Ah, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kelihatan ini ya, ya cukup terlihat ya mata gergajinya ya. Ya, seperti itulah. Oke, nanti langsung kita tes saja. Untuk unboxing-nya sekian. Terima kasih. Kita lanjut video berikutnya nanti. Aston Pro Hack. Ini yang 16 in. Oke, sekian untuk unboxingnya. Terima kasih telah menonton. Nanti lanjut video berikutnya. Kalau mungkin nanti saya sempat sertakan untuk video ngetesnya, nanti saya sertakan di sini ya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu ya montongnya ya. Contoh ini ya, itu contoh aja lah, contoh montongnya. Dan kita lihat hasil potongannya seperti ini. Ya, kalau dilihat lumayan lah ya, karena mungkin masih baru, jadi mata gergajinya masih lumayan tajam. Nah, kalau kita lihat, hasil potongannya seperti itu ya. Ya, ini dari hasil potongan dari gergaji ini, dari produk dari Aston Pro Hack, dengan mata gergajinya seperti ini. Oke, itu untuk unboxing dan sedikit review dari Aston Pro Hack. Nanti kita lanjut di video-video review alat yang lain berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat berkarya dan wassalam.